Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Jomwe Tutorial. Video kali ini guys, saya membuat tutorial cara menjahit spray anti geser ya. Karena kemarin ada beberapa orang yang request, Mas tolong katanya buatin tutorial cara menjahit spray anti geser guys ya. Dan seperti ini karet anti geser. Nah bisa lihatnya ya. Dan ini saya jelaskan, ini untuk karet yang nempel di si spraynya ya. Dan ini yang satu ini yang terlepas ini untuk mengikat ke spring bed sebelah bawahnya ya. Dan so langsung saja kita ke tutorialnya. Tutorialnya dan ini spraynya sudah kita cutting dan pojokannya pun sudah kita buat ya. Ini bahan spraynya sudah kita cutting dan langkah pertama untuk membuat spray anti geser ya. Karena kemarin banyak yang request, Mas tolong katanya buatin tutorial membuat spray anti geser. Nah, spray anti geser itu dia karetnya itu double guys ya, dan saya menggunakan karet ini merek Penguin. Ini lebar karet 2,5 cm ya, dan ini panjangnya 1 meter. Nah panjangnya 1 meter ini kita tinggal bagi aja 4. Ini untuk karet buat anti gesernya. Oke, ini 4 lembar untuk anti gesernya, dan ini karet untuk karet si spraynya. Ini panjangnya 80 cm dan ini tinggal dibagi 4. Oke, kita bagi 4. Ini ada 4 lembar. Oke, langkah selanjutnya ini spraynya sudah kita cutting dan ini langsung dijahit, disatuin aja si pojokannya. Oke, bisa di zoom kameranya. Oke guys, ini selesai kita jahit si sudutan si spraynya. Satu, ini dua, dan tiga, empat ya. Langsung saja sekarang kita pasang karetnya. Pasang karetnya biar lebih aman, lebih nyaman ya, lebih enak cara menjahitnya itu dipasang dulu si karetnya. Nah, contoh ini seperti ini, dipasang di sini karetnya. Ini sudah dipasang satu, lalu kita ke pojokan yang kedua, juga ditaruh si karetnya di sini ya. Ini trik dan tip cara menjahit spray yang paling mudah. Oke. Dan ini di pojokan yang keempat juga dipasang karet yang 3 cm-nya ini. Lalu di sudut yang satu lagi, ini yang terakhir, juga dipasang karetnya. Nah sepertinya ya. Dan yang pasti pasang karetnya ini di sebelah kanan tangan saya ini ya. Dan sekarang kita jahit nih, ini di sudut yang keempat kita jahit sedikit. Dari sini ke sini kurang lebih ini antara 5 cm, dan diambil untuk karet pengikatnya ya, untuk si anti gesernya. Nah kalau di sini seperti ini, lalu kita clean spraynya seperti biasa, sama kayak menjahit spray pada umumnya ya. Nah gini aja ngelimnya itu, satu tekuk, dua. Oke, dan ini di sudut kedua, di cut kedua kita ukur dari sini nih, pojokan ini ya, ukur karetnya ke sini. Dari sini ke sini
kurang lebih 5 cm. Taruh lagi si karetnya. Si karet untuk anti gesernya. Nah, seperti ini, lalu diambil lagi karet yang sudah ditempel tadi. Nah, cara menarik karetnya itu karena sudah kita pasang tadi si karetnya ya. Jadi untuk menarik karetnya itu lebih gampang, lebih mudah kalau kita pasang dulu. Nah, ini tinggal pegang, ditarik aja seperti ini si karetnya. Pasang, lalu ininya ditekuk. Nah, ini. Ini cara memasang karetnya. Karena jahitannya ini 3, jadi kita putar gini. Jahit setengahnya karet, lalu putar lagi ke arah kita. Nah, seperti ini. Karena di jahitan karetnya ini 3 ya, 1, 2, 3. Oke, seperti ini. Dan ini ditekuk lagi. Dari sini ke sini kurang lebih 5 cm ya. Dan untuk si karet anti gesernya dimasukin ke sini. Dan di tagging biar tidak copot. Oke. Ini hasilnya seperti ini ya. Jadi ini untuk karet di spraynya untuk nempel di pinggiran si spring bednya. Dan ini untuk karet palangnya ya, atau untuk karet anti gesernya untuk mengikat ke bawah si spring bednya ya. Nah, seperti ini jadinya. Oke, kita lanjut untuk ke karet yang berikutnya. Oke, sekarang kita ketemu lagi di karet yang ke-3 ya, tentunya di karet yang ke-3. Nah, di sini kita pasang lagi ini yang karet anti gesernya, sama kayak tadi diselipin. Terus di tagging, lalu ini karet yang nempel di badan spraynya ini yang udah dijahit tadi ya. Ditarik ke depan seperti ini. Sama kayak tadi ya cara menjahitnya. Lalu ini karetnya ditarik. Sama kayak tadi. Dan ini diputar. Oke, dan ini untuk karet anti gesernya sama kayak tadi ya, ditarik ke sini, dimasukin. Nah, seperti ini ya, sama kayak tadi. Ini karet yang nempel di spraynya, dan ini karet untuk anti gesernya yang mengikat ke bawah si spring bednya. Dan begitu seterusnya ya, sampai dipasang karet 1, 2, 3 sampai karet yang ke-4 di setiap sudut si spraynya ini. Oke, guys, dan ini karet yang terakhir. Kita pasang. Nah, ini sama kayak tadi ya. Guys, dan ini karet yang terakhir, dan ini sudah selesai ya, sudah dipasang. Nah, seperti ini anti gesernya ya, sama kayak tadi. Pokoknya ini ada 1, terus ada 2 sama ya kayak tadi, 3 sudut karet, 3-4 sudut karet. Selesai, sudah kita jahit ya tutorial cara menjahit spray anti geser yang sudah di request. Dan semoga tutorial ini bermanfaat. So, sekian video kali ini. Jangan lupa untuk selalu support channel ini dengan subscribe, like, komen, dan share. Thank you.
Thank you.